Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer. Belajar nge-game, belajar! Halo semuanya, hari ini ketemu lagi bersama Bu Ita di Guruku Gamer. Gimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja semuanya anak-anakku sekalian? Hari ini kita syutingnya bertepatan dengan hari kelahiran Pancasila. Dan di hari inilah 5 sila yang kita percayai sepanjang hidup kita itu lahir. Tepuk tangan dulu untuk Indonesia. Udah memahami setiap arti dari sila-sila yang ada belum? Ayo, sebutkan Pancasila sesuai dengan yang kalian ketahui di kolom komentar. Ayo coba, sila pertama apa, sila kedua apa, sila ketiga apa, sila keempat apa, sila kelima apa. Dapat hadiah, oh tenang saja, bagi yang hafal nanti tak kasih sebuah hal yang spesial tentunya, tapi komen dulu ya. Oke, hari ini kita akan meneruskan petualangan kita di Stray, yang mana kemarin kita itu sibuk mencari sebuah benda dengan menukar benda yang lain. Ah, aku bingung banget sih. Habis kelas saja ya. Let's begin. Bagi kalian yang belum subscribe, subscribe sekarang, like dan lihat playlist Stray yang ada di ini, di sini. Pokoknya di layar ini nanti tak siapin di situ. Oke? Okay? Ya, yeah, let's go. Oke, okay, sudah. B12 Blue 12. Jangan-jangan robot itu selipannya developer ya. Developernya sendiri loh ya juga namanya B12. Oke, kita langsung saja. Recircle to start. Yay, kling. Oke. Kalau nggak salah, item yang harus kita cari itu namanya deterjen dari sebuah laundry. Namanya spirit apa gitu. Lo tau kamu mau manjang jenenge. Nah, kita harus nemukan pintu masuk ke spirit laundry itu lewat mana. Tak cari lewat atas iku gak ada. Lewat pinggir gak ada. Tanya orang itu gak dijawab. Oh ya, bagi kalian yang mungkin bingung ya, Bu Ita kok angle-nya berubah lagi? Iya, Bu Ita kemarin coba nata-nata kamar biar cukup buat syuting, begitu ceritanya. Nah, bermula dari sini, si robot ini itu minta blanket. Blanket itu selimut. Nah, selimutnya dari neneknya Nuon. Apa itu namanya? Neneknya Nuon, deterjennya belum tahu dari mana. Coba sih. X. Oke deh. Kita buka pintu dengan gugah orang namanya Nestor. Pak Nestor. Oke deh. Nah, kita erek-erek pintu cek dibukain. Lupa kabeh. Kepidet ternyata. Tolong. Oke. Nah, kita keluar. Terus kita cari laundry Super Spirit. Nah, Super Spirit namanya. Super Spirit. Kayak ini deh area laundrynya. Cuma kita harus menemukan.
Pintu. Masuk ke laundry yang super spirit. Jadi kalian sabar ya, Rek. Aku juga masih mencari jalan ini. Push ke zoom. Ke zoom. Masuk lewat jendela nih gak boleh. Nah itu ini wes bangunannya super spirit. Mainan chat. Ya kita gak mainan chat lo. Bisa aku pore. Tak pecahin. Iya Pak lagi marah. Nah, apakah bangunan ini tidak punya pintu lain? Harusnya punya dong. Nah, itulah kenapa Bu Ita kemarin meledai tempat atas-atasnya. Karena yaitu ngecek ada tempat masuk tidak. Begitu. Oke, harusnya ada dong. Coba lihat dulu ya. Di sini nih ada nih. Go.
minta ketemu siapa ya? Bentar. Ya, super spirit laundry. Nah, yang tadi. Nah, ini ke rumah nenek. Kita mulai mencari sesuatu yang tidak umum ya. Cari jalan yang tidak umum. Kita tanya-tanya sih. Karena aku gak tahu ini kayak cuma muter-muter doang. Kenapa ya? Memori ku entek dong. Baik, resume. Begitu. Baik. Jadi kita harus membuat vapora ini. Belum. Harus kayak gitu. Mana saya tahu, Bapak. Aduh, 20 menit mencari jalan. Harus banget nih. Ah. Hmm.
Meski aku harus kasihan ya sama bapaknya, tapi gimana lagi? Deterjen nanti ya, nanti dulu kita cari deterjen dulu. Nah, gimana wujud deterjennya? Deterjen itu biasanya wujudnya kayak aneh-aneh kok. Harus tanya dulu ya ke Pak ya. Gak dikasih dong. Berarti kita harus cari sendiri. Nah. Hip. Wah, sip. Mantap, kita udah nemuin Super Spirit Deterjen dengan cara yang mind blowing sekali dan dengan kondisi stickku yang tiba-tiba mati sendiri entah kenapa. Oke, ke toko nenek. Maaf ya. Iya, permisi. Ke toko nenek. Apa ke barter ya? Ke rumah nenek apa ke barter ya? Sorry. Tut. Barter dulu deh kayaknya. Dari sekian banyak barang itu nyari baru dapat satu aja seneng gitu. Oke, deterjen itu ke barter. Terus habis dari barter kita ke rumah nenek. Kabel. Ya. Ya. Ini sama. Ya. Show. Deterjen. Ya. Show. Oke, thank you. Terima kasih, kita udah dapet kabel. Oke. Kemudian kita ke rumah nenek. Kita bisa maju terus ke rumah nenek nih. Rumah nenek itu mana ya? Kayaknya kesini deh. Ini lurus, nanti mentok kita belok kiri. Terus ke sini. Ya, itu rumah nenek. Nenek. Ini. Nenek. Punya dong nek. Apa sih yang nggak buat nenek? Ya, punya. Oke, terima kasih nenek. Dibuatin selimut untuk siapa coba kayak programmer itu loh, lupa. Terima kasih nenek, disayang dulu dong neneknya. Oke, makasih. Terus kita kembali ke sini. Garu-garu pintu. Passwordnya. Game ini realis banget, sumpah. Bentar ya. And go. Wow. And go. Oke, ini rekamannya jalan lagi ya. Oke, sudah. Resume. Gak tahu hari ini kok nge-glitch banyak, itu kenapa gak tahu. Sanalah. Kita beradaptasi. Ke atas, ngasih selimutnya. Kamu itu robot macam apa, nyuruh-nyuruh kucing untuk
ngelumpuin bareng kayak gini. Iya, Elliot. Panjang ceritanya, Elliot. Ya, ya, coba dulu dong. Pakai kemul. Ya, ya. Okay, thank you. Talk with Elliot dan kasih walkie-talkie-nya. Ya. Red tracker. May I? Of course. Sudah diperbaiki. Terima kasih, Elliot. Okay. Good luck. Thank you. Kayaknya kita harus kembali ke Simas. Like, enggak. Apa nih? Kayaknya udah kita ambil gak sih kemarin? Udah kita ambil lah ini. Okay. Kita kembali ke Simas atau Elliot? Elliot atau Momo? Siapa yang kita bikin jatuh tadi ya? Kasihan aku kedubrak gitu. Momo masih ada di situ. Momo. Did you find anything interesting? Yes, 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 of course. Kayak harus ke Simas dulu ya. Simas itu. Aku lupa rumahnya sih mas di mana. Tanya bartender lagi bisa kak ya? Mantap. Ayolah Simas temukan ayammu. Ada? Ya, kita ikuti. Kita ikuti. Kemana? Wah, nge-lag. Nge-lag, nge-lag. Kira-kira kemana ya? Apa ada dunia lebih besar dari ini? Simas, kamu mau kemana?
kayak ke pintu yang tidak boleh terbuka itu deh, dan baru bisa dibuka sama si Mas deh. Sini. Let's do this. Seems open up. Open the door. Jadi enggak ya cari papanya sih, Mas? Kaget aku. Mas, aku takut sih, Mas. Terus kita masih harus nyari kode nih. Oke, kita cari. Aduh, kaget aku ya Allah. Bentar ya, kita harus cari kode. Kok suasana jadi beda? Apa tuh? Aduh, merinding gue. Perasaan jadi gak enak ya. Bentar. Ya ampun. Bentar ya guys, kita cari dulu kodenya di mana. Ya udah sih Mas, gak jadi aja. Gak apa-apa. Aduh, langsung hektik panik jiwa. Udah nih, beneran kita gak bisa naik-naik nih. Segini aja nih. Gak nyaman banget. Harusnya bisa sih naik ke atas. Gini loh teorinya, kalau kita memang dari dunia sebelumnya itu nggak bawa apa-apa, harusnya kita nyari sesuatu dong di sini, ya nggak sih? Nah, aku nyari sesuatu itu kayak
muter-muter doang. Bentar ya, pokoknya cari. Apaan nih? Ya ada baju. Bentar, kita cari. Gak bisa. Gak bisa. Sumpah merinding badai. Gak bisa. Bentar, aduh. Aku merinding. Udah kebuka. Nggak dari tadi. Sepi banget. Jalan nggak ya? Nggak mau sih aku. Guys, Simas, betapa jahatnya kamu, Simas. Hilang, guys. Harusnya sih masih gak apa-apa karena belum ada tanda-tanda. Bawah itu ada orang deh. Gak ada jalan lain nih. Harus banget nih kesini nih. Okay. We got this. We have to run. We have to run. Okay. Okay. Tadi tuh mereka tidur. Kemudian dengar kita jatuh. Kemudian bangun mereka.
suasana sepi mendadak tegang itu efeknya di sini. Ih, gila sih. Gemeter tangan gue. Oke. Lo. Bentar. Kok iso lo? Stiku. Kenapa ya? Nanti harus aku cari tahu kenapa kok dia tidak. Ya guys ya, kayaknya gini aja deh. Jadi gini, kan ini sticknya tuh nggak tahu kenapa sama USB-nya atau gimana. Ntar di episode selanjutnya kita baru kejar-kejaran sama si Zerg-nya. Oke, Bu Ita minta maaf ya. Sampai sini dulu. See you in the next episode. Bu Ita mau nyelidiki dulu ini ada apa sama sticknya. Soalnya tadi tuh getar, sticknya tuh getar. Cuma nggak bisa untuk moving si kucingnya begitu. Oke, see you, ciao, and bye-bye. Ciao. Bye. Bye.